Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna. Mil'us samawatika wa mil'ul ardika wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dhikrikal ghafilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amma ba'du. Ayol ikhwa azani Allah wa iyakum rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Rahmadi Hafidhullah Ta'ala. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ketua RW yang terhormat Bapak Basrudin Hafidhullah Ta'ala. Hadir juga guru kita, orang tua kita bersama tokoh masyarakat, nasihat DKM Bapak Ustaz Alwi Abdurrahman Hafidhullah Ta'ala, mata Allah fituli hayati. Kemudian hadir juga Ketua RT 01 sampai 04 di lingkungan RW 019, para asatidz wal asatidah, pimpinan majlis taklim, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun doa terbaik kita sampaikan kepada Allah untuk Ketua DKM, pengurus lingkungan baik itu RT dan RW, para tokoh masyarakat, para guru-guru yang mulia. Kita doakan mereka semua semoga mendapatkan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat, dimudahkan semua urusan kebaikannya, diberikan kesabaran dalam melayani umat, dan semoga setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk umat menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa terima kasih jazakumullah khairan kepada para muhsinin, orang-orang yang telah berbuat baik terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan, apa yang telah dikeluarkan, Allah balas dengan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat, dilancarkan usahanya, dimudahkan semua urusan kebaikannya, dilindungi dari segala keburukan, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahkan kepadanya keturunan yang soleh dan soleha. Bapak ibu yang dirahmati Allah, azani Allah wa iyakum rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah, satu-satunya zat yang telah memberikan banyak nikmat serta karunia. Allah yang telah membangunkan kita di pagi hari, Allah yang telah memilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin untuk hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid yang kita cintai. Allah juga yang memberikan taufik dan hidayah untuk kita tetap duduk di salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan nikmat dan kebaikan yang begitu banyak di pagi hari ini yang Allah berikan kepada kita
menjadikan amalan yang diterima amalan yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam, semoga salawat tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, pagi ini saya menjadi saksi betapa luar biasanya lingkungan Taman Alamanda khususnya di RW 019 yang di sini ada 4 RT. Betapa dahsyatnya pagi ini karena jamaahnya luar biasa. Semangat antusias jamaah hadir di masjid itu patut diapresiasi pagi ini. Namun pertanyaannya, apakah setiap subuh seperti ini? Nah, inilah baru diangkat dijatuhin lagi. Jamaah sekalian, enggak apa-apa ya. Karena gini, kata para ulama, hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu itu dengan murojaah. Wa afatul ilmi annisyan, dan bencana ilmu adalah lupa. Bisa jadi mungkin selama ini jamaah tidak datang ke masjid, mungkin lupa keutamaan ke masjid. Sebagian jamaah tidak datang hadir di majelis ilmu, mungkin lupa keutamaan duduk di majelis ilmu. Nah, pagi hari ini kita akan hangatkan kembali, kita akan hidupkan kembali ilmu itu dengan apa? Murojaah, kita ulang kembali. Karena saya yakin betul jamaah pasti tahu tentang keutamaan-keutamaan masjid, keutamaan-keutamaan majelis ilmu. Tapi kadang-kadang kehidupan dunia banyak melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Jamaah sekalian, dan kita patut bersyukur hari ini agendanya bukan hanya subuh berjamaah, tapi ada santunan dan lain sebagainya. Dan kita masih berada di rangkaian bulan Muharram, tanggal 23, ya betul ya, karena 10 Muharram datohnya hari Senin dulu, 10 ke 10, 17 17 24, besok tanggal 24, berarti sekarang tanggal 23, berarti kita masuk di pekan terakhir di bulan Muharram. Nah, sebelum masuk ke materi subuh, saya ingatkan lagi nih, bulan Muharram udah mau habis. Bulan Muharram adalah rangkaian 4 bulan istimewa, dan 3 bulan berturut-turut adalah Muharram yang terakhir. Kata Nabi, thalathatun mutalawiyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi nanti kita ketemu bulan Rajab, bulan ke-7. Salah satu di antara sebutan bulan Muharram adalah Syahrullahil Asam. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Jamaah sekalian, Syahrullahil Asam itu artinya bulan Allah yang sunyi, yang sepi. Apa yang dimaksud Syahrullahil Asam ini adalah bulan di mana pada bulan tersebut hening, sepi dari pertikaian, dari peperangan, dari permusuhan, dari perkelahian dan keributan-keributan yang lainnya. Enggak ada di bulan Muharram. Makanya dulu orang-orang jahiliyah ketika masuk bulan Muharram mereka tidak berperang. Kenapa? Menghormati bulan Muharram. Padahal mereka hobinya apa? Berperang. Suku Aus, Khadraj itu kan hobinya berperang. Tapi ketika datang bulan Muharram mereka tidak berperang. Kenapa? Menghormati bulan Muharram. Karena disebut dengan Syahrullahil Asam, bulan Allah yang hening, yang suci, yang sepi. Nah, pertanyaannya, sudah 3 minggu kita di bulan Muharram, ada enggak jamaah yang selama bulan Muharram ini rumah tangganya enggak berantem? Ada? Saya tanya ibu-ibu dah, bu, sanggup enggak ngomelin laki sebulan? Ah, bu, sanggup enggak ngomel ke laki sebulan? Sebulan dah, enggak usah setahun, sebulan. Sanggup enggak ngomel gitu? Saya nggak ada yang jawab, ini takut. Ustaz, saya kalau nggak marah-marah kayak bibir saya pecah-pecah saya dulu nanti. Jadi marahnya hobi dia mah. Ada jamaah yang, Ustaz, saya sanggup nggak marahin suami saya selama 2 tahun. Masya Allah, keren banget. Ya Ustaz, saya janda lah.
Ya janda mah iyalah. Jadi ibu, sanggup gak bu kira-kira gak ngomelin laki sebulan? Sanggup, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, sanggup gak ngomelin bocah sebulan? Saya gak nanyain bapaknya, karena yang ngomel di rumah bapak apa ibu? Biasanya suka ngomel di rumah bapak apa ibu? Nah saya tanya bocah nih, mana bocah? Tong ganteng, ganteng Soleh. Siapa namanya Soleh? Arif, Rip, Hanif. Hanif, ibu sama bapak yang sering marah, ibu apa bapak? Dua-duanya katanya di luar. Ya Allah. Tolong nanti anak itu ngadep saya ya. Saya mau tangkap bapaknya sama mamanya. Itu bocah dari hati Pak itu, Pak. Dua-duanya. Bapak ibu mohon maaf ya, maafin saya. Bukan nyalain ibu-ibu bukan. Kenapa? Karena ibu, kenapa ibu yang paling sering marah ke anak? Karena ibu yang paling sering dekat dengan anak. Yang membuat gaduh piring adalah sendok dan garpu. Nah gitu ya, istilahnya pepatah gitu kan. Makanya para ibu, para bapak, usahakan nih selama bulan Muharram sepi daripada ngomel-ngomel. Sepi daripada berantem. Mudah-mudahan ya, masih seminggu lagi. Tahan ya, seminggu lagi nih rumah tangga kita mudah-mudahan adem ayem. Amin. Ntar Ustaz kalau bulan Safar berantem boleh enggak? Jangan juga. Direncanain, ntar dah bulan Safar aja berantemnya artinya. Ya kalau bisa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun nanti dalam perjalanan rumah tangga pasti ada hal-hal yang mungkin ya berbeda pendapat dan lain sebagainya. Tapi di bulan Muharram sepakat, kita sepakat ada gencatan senjata. Udah, mama, papa, pokoknya selama bulan Muharram tidak ada lagi kata-kata yang kasar keluar, tidak ada omelan-omelan. Karena ini bulan Syahrullahil Asam, bulan Allah yang sunyi. Gitu ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian kita masuk bagaimana tentang salah satu ibadah yang agung. Ibu Bapak yang rahmati Allah. Kehidupan dunia yang hari ini banyak melalaikan kita dari mengingat Allah, dampaknya sangat luar biasa. Apa dampaknya? Tadi semangat kita mengejar akhirat kendor. Apa buktinya? Subuh. Apa buktinya? Sholat berjamaah. Apa buktinya? Majlis taklim. Saya tidak membayangkan kalau setiap subuh seperti ini. Saya tidak membayangkan kalau setiap kajian seperti ini, luar biasa. Tapi masalahnya dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kecintaan kita terhadap dunia begitu besar. Maka di kesempatan pagi ini saya inginkan kembali bahwa dunia yang hari ini kita kejar akan kita tinggalkan, sementara akhirat yang hari ini kita lalaikan justru itu tempat kita kembali. Bapak Ibu yang rahmati Allah, salah satu keutamaan di pagi hari ini kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tetap di tempat sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamatan, sempurna. Masya Allah, kita tadi subuh berjamaah kemudian kita tetap di tempat sampai waktu syuruk, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ini gak main-main pahalanya Bapak Ibu. Haji dan umrohnya secara apa? Sempurna. Karena bisa jadi orang yang haji dan umroh pahalanya tidak sempurna, banyak gangguannya. Contohnya apa? Misalnya harta yang digunakan tidak harta yang halal. Ya berapa banyak orang pergi haji hasil korupsi, ada gak? Ada gak? Banyak, banyak. Allah alam ya. Ada juga orang pergi haji tadi hartanya halal, tapi di sana melakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Misalnya kita pernah temukan ada orang tawaf, tapi yang tangan kirinya dia doa tawaf nih, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tangannya begini, yang kiri. Yang kanan ngapain? Yang kanan megang handphone, Pak. Gini. Labbaik. Terus. Jadi ngapain dia ini? Hah? Dia ingin memperluas, oh, gua lagi tawaf nih. Gua lagi sa'i nih dan lain sebagainya. Inilah yang menghancurkan, inilah yang merusak ibadah haji dan umrohnya. Orang yang bisa subuh sampai waktu syuruk nanti sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara apa? Sempurna, luar biasa.
Makanya kalau kita enggak ngaji ba'da, makanya saya terus terang Pak, setuju banget kajian itu ba'da subuh. Dan alhamdulillah setiap perumahan sekarang mulai kajian ba'da subuh. Bahkan di masjid saya sendiri itu kajian ba'da maghrib dengan ba'da subuh yang lebih banyak ba'da subuh, alhamdulillah. Rata-rata karyawan kalau ngaji ba'da maghrib mereka capek lelah, tapi kalau ba'da subuh gini mereka semangat luar biasa. Dan yang lebih semangat lagi setelah ngaji subuh ada makan pagi. Alhamdulillah. Dan ini ngajak berantem panitia nih, saya belum naik nasi udah keluar. Gak apa-apa Pak, dibuka aja Pak. Saya juga penasaran isinya apa ini tadi. Ya silakan Pak, kalau sambil menikmati enak jadi jamaah mah ya bisa sambil makan ya. Tapi lebih enak jadi ustadz, terpulangnya banyakan bawanya ya. Kode ini mah. Jadi jamaah sekalian, kembali lagi ya, bahwa kita ini kalau dari subuh sampai waktu syuruk itu mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Kita tahu berangkat haji antrinya luar biasa. Kita tahu berangkat haji biayanya luar biasa. Bahkan ada yang antri sampai 30 tahun, 40 tahun. Itu gimana ceritanya? Kalau daftar haji umur 40, antrinya 30, berangkat umur berapa? 70. Tahu dah itu mah. Ya. Oleng-oleng dah itu 70 bagaimana? Kita 40 aja Pak ya, udah banyak banget yang dirasa ini. 50 apalagi dah, 60 ah, udah macam-macam penyakit. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita tidak bisa berangkat haji dan umrah, kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna dengan cara apa? Salat subuh berjamaah, duduk di tempat sampai waktu syuruk, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini sebagian ulama menyebutnya sholat isyrok atau sholat syuruk. Nah, ini keutamaan di pagi hari yang harus kita dapatkan. Kemudian jamaah sekalian, di antara doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari Nabi berdoa untuk umatnya. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi udah wafat, tapi Nabi mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku di pagi hari. Masya Allah. Jadi waktu yang penuh dengan keberkahan adalah di pagi hari. Nah, makanya pagi hari ini lakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, dan bersyukur hari ini kita melakukan kegiatan dan keberkahan Allah turunkan di tempat yang penuh juga dengan keberkahan, yaitu Masjid Al-Huda yang kita cintai. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita punya PR besar. Bagaimana kaum muslimin bisa hadir sholat subuh berjamaah full seperti ini? Ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 saf. Kalau 8 saf berjejer 20, berarti kurang lebih 140. Anggaplah ini yang hadir bapak-bapaknya ya, kurang lebih sekitar 200. Banyak kan nih? Banyak banget Pak. Tapi pertanyaan selanjutnya, masjid ini di RW 019, satu RW ada berapa masjid? Hanya satu. Masya Allah. Berapa jumlah warga kakak? 400. Satu kakak 400 kakak, satu kakak anggap aja ada dua laki-laki. Berarti ada berapa? 800 kurang lebih sampai 1000. Anggaplah 1000 laki-laki ada di RW 019. Tapi hari ini laki-laki yang hadir ada 200. Berarti berapa persen? Baru 20%. Ini PR. Jadi jangan melihat Ustaz, kita kalau subuh penuh berapa orang? Ya ada 100 sampai 200. Warganya ada berapa? 1000. Berarti ada yang kurang nih. Nah gitu. Kecuali begini Pak, warganya ada 200, yang datang 1000. Gitu. Tapi nggak mungkin ya. Dari mana nih orang katanya? Tapi itulah yang terjadi jamaah. Kalau kita mau evaluasi, kita cek lagi warga RT, terutama RT hadir semua, cakep Pak. Saya seneng kalau RT hadir ke masjid. Kenapa? Karena pemimpin teladan bagi rakyatnya. RW hadir di masjid karena teladan bagi masyarakatnya. Kita doain ya Pak RT, Pak RW, mudah-mudahan sehat selalu, berikan kesabaran ngurusin warganya. Nah, wah sabarnya beda, sabar. Bapak-Ibu yang rahmati Allah, selanjutnya, bagaimana agar masjid penuh? Ya tadi kita harus tahu keutamaannya. Bisa jadi orang tidak melakukan itu karena dia tidak tahu keutamaannya. Misalnya ada pengobatan dokter katanya di Singapura itu bagus,
sehingga orang berobat ke Singapura, udah ongkosnya mahal, dokternya mahal dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang berobat ke Singapura? Banyak. Emang di Indonesia nggak ada rumah sakit? Juga banyak. Tapi kenapa dia milih Singapura? Karena satu tuh, wow, di sono bagus pelayanannya, di sono tokcer obatnya, di sono dokter-dokternya profesional dan lain sebagainya. Walaupun jauh, walaupun mahal, dia berangkat. Kenapa? Kan dia tahu ada keutamaannya. Begitu pula dengan sholat subuh, sholat berjamaah di masjid. Kalau kita tahu besarnya keutamaan sholat di masjid, maka kita akan berangkat. Bahkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kita ke masjid, Allah gugurkan dosa kita. Setiap langkah kita ke masjid, Allah taikan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sampai ke masjid, Pak, jamaah sekalian, ketika sampai ke masjid, Allah utus malaikat. Ngapain malaikat itu? Berdoa. Siapa yang didoakan? Orang yang datang ke masjid. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang hadir di masjid, ada makhluk yang mendoakan kita, yaitu malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya. Dan doa ini terus diucapkan oleh malaikat selama orang itu berada di masjid dan masih punya wudu. Bayangkan jemaah. Kita kalau datang ke masjid didoakan malaikat. Ya Allah, Pak, udah berapa lama kita di masjid? Malaikat dari tadi ngangkat tangan doa terus, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah terima taubatnya. Masyaallah. Satu-satu disebut, Pak. Makanya kita pulang dari tempat ini seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kurang apa kita didoain malaikat, Pak, Ibu? Kita didoain ustaz aja girang banget, tidak? Lihat, gua tadi didoain ustaz. Padahal ustaz punya dosa enggak? Banyak. Banyak kan ustaz kan dosanya. Iya, kita didoain sama orang yang punya dosa aja girang banget, tidak? Oh, gua tadi didoain sama ustaz, sama kiai. Wow. Lah sekarang yang mendoakan kita bukan manusia, tapi malaikat. Sifat malaikat dua di dalam Al-Qur'an, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat enggak pernah berbuat maksiat. Malaikat selalu taat kalau diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jemaah, ada makhluk semacam ini yang tidak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat mendoakan kita. Kira-kira doanya dikabulkan tidak? Pasti. Pasti udah. Udah kagak ada keraguan lagi malaikat yang mendoakan kita. Berarti orang yang datang ke masjid didoakan malaikat. Berarti orang yang sholat di rumah didoakan malaikat tidak? Tidak. Makanya doa datang masjid. Ada yang nanya gini, Ustaz, ada warga saya, Ustaz, agak mau ke masjid. Alasannya apa? Katanya malu, banyak dosa. Nah, gitu. Jadi banyak orang yang gak mau datang ke masjid karena malu, banyak dosa. Justru orang yang banyak dosa, dia harus ke masjid. Kenapa? Karena didoakan oleh siapa? Malaikat. Apa doanya? Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma arhamu, ya Allah sayangi dia, rahmati dia, ya Allah. Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya. Masya Allah. Jadi masjid tempat yang terbaik untuk menggugurkan dosa. Jadi para RT besok didata warga yang gak ke masjid, alasannya apa dia? Gitu. Kalau dia alasannya, bang ayo ke masjid, aduh teh malu gue teh, banyak dosa teh, gitu kan. Kalau ada warga yang merasa banyak dosa, gotong pak ke masjid itu. Iya, angkut, woi mangsa nih, angkut, gitu kan. Lah karena dia merasa banyak apa? Dosa. Kalau merasa banyak dosa, di mana tempat yang terbaik untuk menggugurkan dosa? Di masjid. Kecuali kalau alasannya begini, bang nggak ke masjid, maaf teh lagi nggak ada dosa nih. Nah itu jangan dipaksa dah. Iya, maaf teh gue mah nggak punya dosa. Nah, jangan dipaksa gitu mah. Maaf teh pahala yang kemarin belum habis. Nah gitu kan. Ya udah yang begitu mah jangan dipaksa. Banyakkan pahalanya dia. Tapi kalau ada orang merasa banyak dosa, banyak kemaksiatan, masjid adalah tempat terbaik untuk menggugurkan dosa. Luar biasa. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ayo bareng-bareng kita ke masjid sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita terhadap kemerdekaan. Tadi ketua DKM menyampaikan kan, betapa nikmatnya jadi orang Indonesia. Kenapa? Bebas dari penjajahan. Kita enak pak bisa ngaji kayak gini. Subuh jamaah santunan, masya Allah. Saudara-saudara kita di tempat yang lain di India, masya Allah jadi minoritas.
di beberapa negara Afrika ya, pecah perang saudara, agak tenang. Di Suriah masjid bisa semoga ini, masya Allah, luar biasa. Kita nyaman sholat, tenang. Saudara-saudara kita kagak nyaman, bahkan di Masjidil Aqsa sekalipun gak nyaman, gak tenang. Coba bapak kita lagi sholat begini, enak pak, imamnya enak bacaannya ya, nyaman masjidnya, enak. Kurang apa kita? Tempat lain mah lagi sholat, ya Allah ada bom nih, mau sholat kagak bisa, masjidnya hancur. Kita masjid megah begini, masya Allah, luar biasa, masih kagak mau ke masjid juga, kebangetan gitu. Ada ancaman gak kita ke masjid? Gak ada. Ada kali kita lagi ke masjid, ada yang ditembak, gak ada, alhamdulillah. Ya paling-paling banter di masjid sendal hilang doang, kan gitu doang ya. Ya itu doang udah, ancamannya itu doang, sendal hilang udah. Tapi intinya adalah selain itu aman, bangsa kita bangsa yang aman. Makanya ayo ke masjid, nungguin apa kita? Dan saya ingatkan jemaah, seringnya kita ke masjid sehingga masjid kenal sama kita. Ingat, yang kita tempat sujud akan menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya nanti suatu saat kalaupun kita meninggal dunia, biasanya disolatinnya di mana pak? Di masjid. Begitu jenazah kita nyampe kemari ya, kata masjid, ya Allah, si bapak ini nih yang suka sholat, ya Allah, ninggal dia, rajin banget dia mah, nah, gitu kan ya, kenal masjid sama kita, karena kita sering kemana? Ke masjid. Lah kalau kita gak pernah ke masjid, sekali ke masjid udah meninggal, masjid kan nanya, orang mana ini yang nanya? Baru ngeliat gue nih, sekali yang ngeliat mati lagi dia. Ih, jangan sampai gitu pak ya, jangan sampai kita disolatin di masjid, masjid gak kenal. Untung kagak ditolak sama masjid, kalau ditolak berabe dia. Ya. Jadi gitu pak, kalau kita besok meninggal dunia, kita disolatkan di tempat ini nih, masjid udah kenal, dan ini tempat kita bersujud selama hidup di dunia. Oleh karena itu, ayo, mumpung masih hidup, datang ke masjid. Dan jamaah sekalian, salah satu di antara 7 golongan, sab'atun, 7 golongan, yudhilluhullah, yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Siapa yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat? Salah satu dari 7 golongan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terikat sama masjid. Masya Allah, kangen pak, masjid itu kangen. Bapak kangen gak sama masjid? Kangen, kangen ya pak ya, masya Allah. Kalau kangen itu tuh salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan bimbingan pada hari kiamat, lindungan pada hari. Kangen ustaz saya sama masjid. Emang kenapa pak? Enak di masjid ngopi mulu. Dah salah itu mah ya, ngopi mah bonus bukan tujuan gitu. Resep saya mah pak ustaz sama masjid Al-Huda, ya ngopi mulu lah. Ini konslet ini mah dikit ya, perlu dibenerin itu kabelnya ya. Tapi bagus sudah di masjid, ngopinya bagus di masjid. Tapi intinya adalah orang yang hatinya terikat sama masjid, masya Allah, dia akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Ini berlaku buat laki-laki. Muncul pertanyaan nih buat ibu-ibu perempuan. Ustaz, perempuan ke masjid boleh kagak? Kalau perempuan mah bu, mohon maaf ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu perempuan harus menjaga fitnah-fitnahnya, karena ujian buat laki-laki adalah perempuan. Ya, jadi kalau perempuan mau ke masjid, tolong jangan terlalu mencolok bu. Ya, nggak usah pakai alis yang ada badainya, nggak usah. Ya, nggak usah pakai mukena yang ada gambar macan di belakang, nggak usah. Itu nanti menimbulkan godaan bagi siapa? Laki-laki, gelang-gelang, kerincing-kerincing gitu ya. Karena perempuan itu begitu pak. Kalau dia ke masjid, dia harus menjaga fitnahnya, menjaga fitrahnya, agar laki-laki tidak terfitnah di masjid. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan, wanita cantik, yang cantiknya terkenal, tidak boleh ke masjid. Ingat bu ya, cantiknya terkenal, bukan merasa cantik, bukan. Ada ibu-ibu gak ke masjid, bu gak ke masjid. Maaf, ulama Syafi'iyah melarang. Wah, cantik dari mana lu? Artinya cantiknya tuh terkenal pak, sepakat, nggak ada yang nolak gitu. Makanya perempuan yang cakep banget nggak boleh ke masjid, yang cakep banget. Di sini ada yang cakep banget nggak? Nggak ada kayaknya ya. Udah boleh lah ini, boleh. Kata lakinya itu paling cakep bini saya tadi ya, kayak lakinya kan gitu. Tapi kalau ada wanita yang cantiknya itu menggoda, lebih aman sholat di mana? Di rumah. Karena apa tadi, fitranya laki-laki kan tergoda oleh siapa?
perempuan, apalagi begitu masuk masjid papasan sama imam. Wah, udah. Ya Allah, cakep banget ini. Udah imam sowak aja tadi. Ya Allah, orang mana itu? Allah. Dengar-dengar janda dia. Ya, oleng dah imam. Nah, imam juga manusia. Kalau ada orang, ada perempuan cakep, dia enggak kegoda. Ya ini diragukan kelaki-lakiannya dia kan gitu. Jangan-jangan melehoy dia kan gitu. Ya laki-laki itu pasti tergoda dengan wanita yang cantik. Makanya wanita cantik, ya mohon maaf tadi, kalau bisa ya jaga adabnya di masjid. Jangan, makanya sunahnya perempuan itu kan paling belakang gitu ya. Kenapa? Karena dia menjaga laki-laki. Coba bayangin Pak, kalau seandainya ada hordeng sih, benar ada hordeng. Tapi kalau ada perempuan cakep sholat, udah gitu janda muda sholat di belakang, udah bapak-bapak kumpulin di belakang semua itu. Alasannya wudu lagi muter lagi. Pak batal gua. Genit banget bapak-bapak dah. Ya itu tadi fitrahnya laki-laki. Makanya tadi ya, saya juga sama bapak ibu. Saya juga di masjid ada Pak. Nenek-nenek, maaf saya sebutkan nenek-nenek gitu ya, karena usianya hampir 60-70. Setiap subuh rajin banget ke masjid, dua orang tuh nenek-nenek, masya Allah. Lah itu setiap hari ketemu sama saya papasan di pintu. Di pintu. Alhamdulillah sholat saya aman gitu ya. Nenek-nenek, mau dikira apa nenek-nenek, udah. Ya saya gak ngebayangin kalau itu yang muda, aduh pusing saya juga sholatnya deh. Ya gini ya jamaah sekalian, azan ya Allah wa yakum. Jadi ibu-ibu silakan datang ke masjid, tapi tolong dijaga. Yang lebih utama, makmurkan rumahnya, hidupkan rumahnya. Makanya kata Nabi, la taj'al buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumahmu seperti apa? Kuburan. Artinya tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat fardu, perempuan sholat di sana, sehingga rumah kita seperti apa? Kuburan. Nah kembali lagi, kita datang ke masjid, berangkat ke masjid. Kenapa? Hati kita terikat sama masjid. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, zuhur belakang. Asar begitu, maghrib begitu, terus sampai akhir hayat kita, kita merindukan untuk selalu datang ke mana? Ke masjid. Jamaah sekalian, azan ya Allah wa yakum. Saya akan bahas di antara sholat yang lima waktu ini supaya semangat sholatnya. Ada sholat yang perlu diperhatikan baik-baik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Walaupun nanti keutamaan sholat asar juga ada, karena disebut di situ sholat sholat yang dingin, ya, sholat berdain. Ya, sholat dua sholat dingin itu sholat asar dan sholat subuh. Tapi kita bahas yang isya dengan subuhnya. Ini sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna afqala shalah alal munafiq sholatul isya wa sholatul fajr. Kata Nabi, sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Bayangin Pak, ini bukan kata saya nih. Kata Nabi begitu. Standar kemunafikan diukur dari sejauh mana dia bisa sholat isya dan sholat subuh di masjid. Bayangkan Pak. Ingat ya, hadis ini untuk introspeksi diri kita, bukan untuk menyerang orang lain, bukan. Introspeksi diri. Misalnya gini, ya Allah, saya kok susah banget isya sama subuh ke masjid, susah banget, berat. Berarti sebut diri kita, ya Allah, berarti sifat kemunafikan ini ada pada diri saya. Itu namanya introspeksi diri, muhasabah. Bukan untuk menyerang orang lain, salah kalau menyerang orang lain. Kita sholat isya nih pulang, ada tetangga lagi duduk di pos ronda, munafik, wah gitu kan, agak sholat dia, gua doang yang sholat nah, gitu. Kayak sinetron-sinetron begitu dah, gitu. Itu nggak boleh begitu. Ini buat introspeksi diri kita. Kalau kita susah sholat berjamaah di masjid, sholat isya, sholat subuh, maka disitulah tanda kemunafikan ada pada diri kita. Para suami, ibu-ibu, rela enggak suaminya disebut munafik, Bu? Rela enggak, Bu? Rela enggak, Bu? Ayo, setengah-setengah. Ya udah tadah, kalau munafik-munafik aja dia memang susah dulu. Ada perempuan yang begitu, Pak, putus asa udah. Udah susah buat dibilangin, udah biarin dia munafik-munafik dah. Yang penting bulanannya lancar kan, loh. Konslet juga bininya ini mah. Jadi Bapak Ibu maafin ya. Ibu kalau sayang sama laki, kalau cinta sama suami, dukung suaminya agar tidak kena sifat munafik. Jazakallah khair. Bagaimana caranya agar suami tidak kena sifat munafik? Ajak, dorong, paksa ke masjid sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Karena kalau sholat isya sama subuh di masjid, insya Allah maghrib kesononya aman. Karena orang yang sholat maghrib di masjid belum tentu sholat isya di masjid. Orang yang maghrib di masjid belum tentu subuhnya di masjid. Coba sholat apa yang paling banyak di sini jamaahnya? Sholat apa? Maghrib pasti. Di mana-mana Pak itu mah. Ya. Di mana-mana yang paling banyak sholat maghrib. Tapi begitu isya,
mulai kurang. Begitu subuh, wah kurang lah, habis dah kita. Nah, oleh karena itu, isya dengan subuh, perhatikan baik-baik. Salah satu tanda kemunafikan itu ada pada sholat subuh dan sholat isya. Bahkan kata Nabi yang mulia SAW, "La ya'lamu fihima la atauhuma walau habwan." Seandainya mereka tahu besarnya pahala sholat isya dengan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak ngesot, dia datang ke masjid. Kalau tahu kan itu masalahnya. Makanya sholat masjid berjamaah di masjid itu standar keimanan. Kalau imannya lagi bagus dia akan ke masjid. Kenapa? Karena dia tahu ada pahala yang besar. Ya salam. Coba bayangkan misalnya ketua DKM punya program ke depan bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa subuh berjamaah, bisa isya berjamaah di masjid. Lakukan program-program itu agar apa? Agar masyarakat tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Ya salah satunya dengan kegiatan pagi ini menyampaikan ilmu dan tausiah. Cuma lagi-lagi Bapak Ibu, karena kita ini makhluk yang materialistis, melihat segala sesuatunya ada materi, harus berwujud, maka susah ngebilanginnya. Coba saya bilang tadi, seandainya kalian tahu besarnya pahala sholat subuh dan isya berjamaah, niscaya kalian akan melakukan itu walaupun dengan merangkak. Masalahnya kan nggak ada yang begitu. Boro-boro merangkak, iya. Kita puyeng-puyeng dikit ya udah alasan baik. Pak nggak ke masjid, puyeng pala, ya udah gitu. Bahkan ada yang kagak puyeng ge, kagak ke masjid. Yang puyeng bininya jadinya, puyeng gue ngeliat laki gue kagak ke masjid. Kita itu begitu mulu Pak. Kenapa? Karena kita melihat ada materi, dapat apa gue ke masjid? Itu yang ada di kepalanya. Contoh sederhana, Ustadz bangun subuh itu berat. Berat karena tidak kelihatan pahalanya. Saya mau tanya Pak, ini hari libur sih. Kalau pagi Pak, di Indo Portland depan itu jam 4 udah ada orang belum, karyawan pada berdiri? Udah pada berangkat Pak, jam 4 setengah, bahkan ada yang pulang pagi. Kenapa mereka bisa berdiri di tengah malam? Kenapa mereka bisa bangun di sepertiga malam terakhir? Karena urusan dunia. Coba aja bapak-bapak, kalau besok masuk kantor, Pak, bos minta nih masuk kantor jam 3 pagi. Kira-kira pada bangun nggak? Pasti pada bangun. Anak sekolah SD, SMP, SMP masuk sekolah jam 3:30 pagi. Kira-kira pada bangun nggak bocah? Bangun Pak. Nggak ada yang bocah. Udah mah, nggak usah sekolah, nggak ada. Pasti dia akan berangkat. Kenapa? Karena itu urusan dunia. Dia kejar, dia dapat, dia berangkat, dia keluar. Ada energi. Ketika dia punya energi tentang dunia, maka dia berangkat. Tapi energi kita ke akhirat nggak ada. Sehingga tadi tuh bangun subuhnya susah. Berapa banyak orang bisa begadang Pak sampai pagi, sampai subuh. Bahkan ada cerita, teman cerita begini, Ustaz, kita begadang nih sampai subuh nih di pos ronda. Begitu dengar azan pulang. Katanya apa? Udah subuh ya tidur, belum tidur gua. Lah. Konslet nih orang nih katanya. Dia bilang udah subuh belum tidur, mau tidur. Jadi tanda azan subuh itu buat tidur, bukan buat sholat ya mah. Aduh. Mudah-mudahan RT nanti dicek nih warga begini nih ya. Diikat nih warga begini mah nih. Nah, dia kuat begadang sampai subuh, tapi begitu sholat subuh agak di masjid. Kan aneh gitu. Di pasar-pasar jam berapa pasar? Cikarang itu, Pak. Jam 11, jam 10 itu udah pasar di jalan itu, yang di jalan sayuran. Itu mereka udah berdiri, udah dagang. Sampai kapan? Sampai pagi, sampai jam segini jam 8, jam 7, jam 8. Mereka kuat Pak dari pagi, dari malam jam 10 sampai jam sekarang nih. Mereka berdiri melayani pelanggan. Mereka tidak tidur, mereka tidak ngantuk. Kenapa? Karena kecintaan yang besar terhadap dunia. Tapi kecintaan akhiratnya enggak ada. Sehingga mereka jangankan untuk sholat subuh, sholat sunnah aja enggak, apalagi sholat subuh dan lain sebagainya. Berat Pak. Orang kalau hidup hatinya sudah hidup dengan urusan-urusan dunia, maka energinya habis untuk dunia, akhirat gak kebahagiaan. Ya, makanya orang-orang yang mau datang ke masjid sholat isya, sholat subuh, dia mengatakan saya tahu ini ada keutamaan di hadapan Allah SWT. Maka kita urusannya materi dunia terus. Makanya ketua DKM mungkin mau ngambil terobosan, silakan. Apa yang dilakukan? Ustaz, saya punya program mulai besok bulan September, Agustus ini mau habis. Dimulai September, siapa yang sholat isya sama sholat subuh berjamaah dapat NMAX satu-satu misalnya gitu ya. Boleh programin. Kira-kira masjid penuh gak?
Penuh Pak, yang dari Cikarangnya ke sini kayaknya. Yang targetnya 200 jadi 1000 tuh yang itu gitu. Dia akan mengatakan bahwa bahkan ibu-ibu istri-istri begitu. Nanti kalau ada hadiah NMAX di masjid nih, dibangunin lakinya, Pak. Bangun Pak subuh. Maaf pala puyeng banget, Ma. Ayo Pak NMAX, Pak. Gitu. Ayo udah Mama gendong dah, lu gitu. Istri akan mendukung suaminya kalau mendapatkan materi dunia. Makanya mulai besok, Bu, mulai besok dukung suaminya ke masjid. Bangunin suaminya ke masjid. Cuma mohon maaf lagi-lagi karena perempuan istri kepada suami ada adabnya. Karena ada perempuan nih, ibu-ibu Majelis Taklim, Ustaz, Abi, itu laki udah dibangunin, tapi malah marah-marah. Ya iyalah banguninnya, ya ibunya bangunin marah-marah. Woi, subuh, woi. Subuh, nggak dengar apa, woi. Lah orang dibangunin gitu mah tuh, ya ngajak berantem namanya. Eh, dasar aki-aki, wah disebut aki-aki lagi, aduh. Iya, bahaya itu. Jadi bagaimana cara bangunin suami? Nggak usah dengan teriakan. Bangunin anak nggak usah dengan teriak, cukup saya aja yang teriak di sini gitu. Ibu mah banguninnya dengan suara lembut, tempelin di kuping, suaranya begitu. Ya Pak ya, cek Pak besok kalau bangunin nggak kayak gini laporin saya Pak ya. Ayah ganteng, subuh yuk, gitu atuh. Kata ibu, najis gue ngulah, najis itu lakinya sendiri. Lebay ah Ustaz dah, lah biarin lebay juga sama laki sendiri. Boleh enggak lebay dengan suami sendiri? Harus. Lebay itu berlebihan. Ibu bilang, "Wahai Arjunaku, masyaallah. Arjuna perutnya udah kayak badut gitu kan." Ya mau disebut aja Arjuna udah. Mau lagu apa ge Arjunaku? Arjuna ireng-ireng dah. Iya, tapi kan itu lebay enggak itu? Lebay. Tapi boleh enggak? Sangat dianjurkan. Ibu puji suaminya, "Ayah, ayah ganteng, ayah soleh, azan." Karena Bu, bisa jadi suami hari ini gak ke masjid banyak faktor. Satu, bisa jadi suami ke masjid takut, kan ada. Mau takut mah lewat itu tuh pohon itu kok serem banget, gelap nah, gitu. Ibu pakai trik dong, ya udah Pak, Mama anterin ya, gitu boleh. Atau misalnya ada suami yang gak ke masjid, tanya, Papa kok gak ke masjid? Iya Ma, Papa kalau ke masjid digangguin sama teman-teman Papa. Wah, dibully misalnya. Ibu datang ke masjid, begitu datang ke masjid bilangin sama Bapak-Bapak, "Eh Bapak-Bapak, siapa yang ngeledekin laki saya? Awas ya," gitu. Aman gak laki begitu? Aman, alhamdulillah. Dijaga sama siapa? Sama bini. Coba indah gak Bu? Suami sholat diantri sama bini gitu ya. Ibu nunggu di luar ditanya, "Bu lagi ngapain?" "Nganterin laki sholat." Ya Allah, kayak bocah gitu. Ya biarin laki-laki gua gitu, terserah. Bagaimana kek yang penting suami gua ke masjid. Tapi makanya tanya ibu, laki gak ke masjid apa alasannya? Kalau dia takut ya anterin. Kalau ada yang ngebully teman-temannya, ibu datang ke masjid, omelin, kan gitu. Siapa yang ngomelin anak laki gua? Ayo, awas lu ya, oh, gitu. Gua bilang bini lu, wah gitu. Itu silakan. Bagaimanapun caranya, amankan suami datang ke mana? Ke masjid. Agar apa? Agar tidak dapat sifat kemunafikan. Ya, sifat kemunafikan. Ibu mau lakinya munafik? Nggak mau. Bahkan kita Pak, saking nggak maunya munafik, kita suka ngomong sendiri. Ini maaf ya Bu ya. Maaf ya Pak ya, saya mah bukan munafik nih orangnya. Tuh, kita ngomong sendiri, saya bukan munafik. Saking takutnya kita disebut apa? Munafik. Nah, itu mah gak usah diomongin. Siapapun yang tidak sholat ke masjid Isya dan Subuh terutama, maka itu ciri orang munafik. Dan Nabi menyebut dua sholat, Isya dengan Subuh. Berarti, Bapak Ibu perhatikan, berarti orang munafik di zaman Nabi, dia sholat zuhur di masjid. Berarti orang munafik sholat asar di masjid. Berarti orang munafik sholat maghrib di mana? Di masjid. Cuma orang munafik nggak ke masjid sholat apa? Isya sama subuh. Bayangin Pak. Orang munafik di zaman Nabi dia ke masjid tuh. Johor, asar, maghrib. Tapi giliran Isya dengan subuh dia tidak ke masjid. Lah kalau sekarang di alam mana di era 09-19 Johor kagak ke masjid, asar kagak ke masjid, maghrib kagak ke masjid, Isya subuh hilang pisan udah itu. Ini levelnya di mana ini? Sementara munafik di zaman Nabi masih ke masjid untuk sholat zuhur, asar dan maghrib. Mereka tidak ke masjid pada sholat isya dan sholat subuh. Makanya kita amanin yang sholat isya dan subuh. Ya, saya seneng nih anak-anak mudanya banyak. Seneng, alhamdulillah.
Bahkan tadi MC-nya juga masih muda. Ini anak-anak muda yang harus kita berdayakan. Karena apa? Mereka adalah generasi penerus di masjid ini. Masjid ini cakep, cantik, luar biasa. Megah, luar biasa. Tinggal bagaimana kita memakmurkan masjid ini dengan banyaknya jamaah yang hadir di masjid. Oleh karena itu jamaah sekalian, azannya Allahu Akbar, rahimani wa rahimahum. Saya izin minum dulu ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi keutamaan di antara sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu luar biasa. Makanya jangan dianggap sepele sholat isya dengan sholat subuh. Ini standar keimanan, standar terbebas seseorang dari sifat apa? Kemunafikan. Kemudian bahkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Luar biasa. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi, fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam tawanan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam apa tuh, kalau bahasa tawanan itu dilindungilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hati-hati Pak dengan orang yang sholat subuh berjamaah. Dia dalam lindungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Pokoknya siapa yang sholat subuh berjamaah, hati-hati, karena dia dalam lindungan Allah, dalam pantauan Allah. Jadi jangan sampai dia disakiti, jangan sampai dia dizolimi, karena dia dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya, yang sholat subuh nih hari ini kita di dalam lindungan, dalam tawanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau kita ribut sama orang, tanya sholat subuh kagak gitu. Kalau sholat subuh berjamaah ngeri kita, jangan sampai. Kenapa? Karena dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam perhatian khususnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa sholat subuh secara apa? Berjamaah. Kemudian di antara keutamaan sholat subuh berjamaah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sholat isya secara berjamaah, maka dicatat baginya faka'annama sholatun nisful lail, sholat separuh malam. Tapi kalau dia bisa sholat subuh secara berjamaah, maka dicatat baginya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Masya Allah. Sholatul lail kullu. Bayangkan. Orang yang bisa sholat subuh berjamaah dicatat seperti orang yang sholat sunnah semalam suntuk. Allahu Akbar. Sholat sunnah semalam suntuk. Siapa yang kuat sholat sunnah semalam suntuk? Ada yang kuat. Ya, kalau nonton bola semalam suntuk kuat nggak? Kuat. Nonton golek semalam suntuk? Kuat. Ternyata ya, pagelaran wayang semalam suntuk. Wih. Tapi kalau pelaksanaan sholat sunnah semalam suntuk, nggak ada yang datang kayaknya udah. Apapun itu. Karena kita bingung juga Bu, sholat semalam suntuk mau dibaca surat apa lagi? Kuliah kulhu udah. Tabat udah ya. Mentok kita alhakumut takasur udah belum. Kalau imam tadi bacaannya banyak, mungkin masih bisa ada variasinya. Tapi buat kita bacanya nggak ada lagi. Jangankan tadi ketahanan fisik, bacaan aja bingung kita kalau sholat sampai pagi. Tapi seandainya kita bisa sholat subuh berjamaah, maka dicatat baginya seperti orang yang sholat sunnah sampai pagi. Masya Allah, indah bener ya. Makanya ayo bapak-bapak, maafin saya Pak ya. Jadi kita semangat lagi sholat subuhnya, karena sesungguhnya ini bukan buat orang lain, tadi sampaikan oleh Pak RW, buat diri kita sama keluarga. Makanya sejauh mana kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan tugas yang paling berat para suami, para ayah, tugas yang paling berat adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah terakhir saya nitip nih Pak, dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi, masjid ini juga harus ramah anak. Masjid ramah anak berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk beribadah dengan baik di masjid. Kalau masalah ribut, bercanda itu anak iya, tapi kita harus tangani dengan benar, karena nanti ini di prakteknya suka ada yang salah. Misalnya gini, berapa banyak masjid yang saya lihat
Bocah nih di depan, berisik nih. Eh bocah, berisik banget lu ah. Mundur, 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 mundur. Jadi dengan tidak sadar, bapak bilang, anak kecil, mundur, 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 mundur. Akhirnya semua anak kecil di mana? Di belakang. Ada yang dampingi nggak? Nggak ada. Apa yang terjadi? Anak kecil mundur di belakang semua, nggak ada yang dampingi. Apa yang terjadi? Muncul ide-ide jahatnya kan. Wah, ngapain nih kita? Kita main yang tadi yuk. Ayo, gitu. Karena di belakang semua. Bapak tidak bertanggung jawab. Bapak bilang, anak kecil, mundur, mundur. Kalau mundur di belakang ada petugasnya, cakep. Ayo anak kecil, di belakang ya, sama Ustadz A. Anak kecil di belakang ya, sama kakak A. Itu bagus, bapak bertanggung jawab namanya. Tapi kalau sekedar, mundur, 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 mundur. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau ada anak, nah biasanya gitu pak, muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa sih bocah ribut mulu? Kita juga tidak bisa mengatakan, namanya juga anak-anak, enggak. Tetap harus ada penanganan. Biasanya anak yang ribut, anak yang lari itu, dia ke masjid enggak ada bapaknya, biasanya. Maka, nanti coba ambil sampel ya, sholat maghrib biasanya banyak bocah tuh. Begitu ada bocah lari nih, lari-lari bocah, wah bapak tangkap. Pegang tangannya, tanya, bapak mana? Bapak mana? Kata anaknya di jonggol, katanya begitu ya. Emang enggak ada bapaknya? Makanya ketika bapaknya enggak ada dia bingung. Kenapa? Karena dari rumah disuruh ke masjid sama emaknya. Emaknya hanya instruksinya, maghrib ke masjid. Ibunya enggak tahu bagaimana cara mengajarkan sholat yang baik. Di masjid pun dia enggak tahu, enggak ada bapaknya. Maka yang terjadi adalah dia kehilangan figur. Sehingga ketika dia sampai ke masjid, dia bingung, dia ketemu temannya. Dia ketemu teman main yang tadi siang. Dia ketemu teman yang tadi sore main. Apa yang terjadi? Belum tuntas mainnya, dilanjutkan mainnya. Di mana? Di masjid. Sehingga masjid jadi ribut. Gara-gara anak yang tidak ada figur orang tua. Kalaupun orang tuanya bekerja, makanya kita jadi orang tua buat anak. Soleh sini sayang. Sini sholat. Samping bapak. Tertib ya. Sini. Itu yang bertiga sini. Ayo. Sholat ya. Sholat ayo baris. Gak boleh ngobrol ya. Sholat yang benar. Jadi kita bertanggung jawab pak kepada anak-anak ini sehingga dia tahu figur yang baik. Karena banyak juga orang yang nggak sabar ketika anak ribut, ngomel dong, bocah, bisik banget lu, keluar lu, canda mulu, main mesin bukan tempat main, keluar. Itu pak anak tuh bingung pak. Dari rumah disuruh emaknya kemana? Masjid. Kata mama ke masjid, gitu ya. Kata om ini suruh keluar. Yang benar yang mana sih om? Bingung dia. Akhirnya kemana dia? Ke taman. Akhirnya kemana dia? Ke warnet. Akhirnya kemana dia? Ya ke tempat-tempat begitu. Dan bapak, saya nggak tahu di sini masih ada warnet atau enggak. Saya pernah survei ke warnet, masuk ke warnet. Itu pengen dengar bocah ngomong doang, pak. Pengen dengar bocah ngomong apa sih di warnet. Masya Allah. Kasar, pak. Binatang keluar semua. Binatangnya bukan yang, nggak ada yang bagus pisan, nggak ada. Nggak ada yang, dasar lu kelinci. Itu nggak ada yang begitu tuh. Ya marmut lu, gitu nggak ada. Ini binatang-binatang yang bikin kita emosi semua, disebutin semua. Kata-kata kotor, jorok, porno, itu keluar semua di warnet. Dan tidak ada yang marahin, itu masalahnya. Petugas warnet juga gak marahin, beda dengan di masjid. Makanya kata dia, enakan di warnet, gak ada yang marahin. Makanya dia betah di warnet. Gak ada petugas warnet, bocah, berisik banget lu, keluar dari warnet. Loh gak laku dia kan begitu. Nah itu makanya pak, besok kalau ada masjid, ada anak ribut, jangan disuruh keluar. Sini ganteng soalnya, kenapa ribut? Sini yuk, adab di masjid gimana? Yuk duduk yang manis ya, baca zikir, baca doa. Udah sholat sunnah belum? Nah gitu, jadi mengajarkan anak bagaimana adab di masjid. Dan saya kira masjid ini ramah anak ya, karena saya lihat dari tadi anak-anaknya juga tertib. Dan tapi tadi pak, anak yang sholat subuh adalah anak pilihan, anak yang terseleksi. Anak yang tidak terseleksi sholatnya sholat apa? Maghrib. Nah itu yang nggak pakai seleksi tuh. Nah makanya nanti lihat maghrib nih, bocah-bocahnya itu yang DPO semua itu ya, yang maghrib itu. Ya makanya nanti maghrib lihat pak, anak-anak itu tertib atau enggak. Kalau tertib, cakep alhamdulillah. Kalau enggak, tolong adakan treatment tadi. Kalau dia tadi ributnya karena nggak ada orang tuanya, maka kita jadi orang tuanya. Karena juga ada juga orang tua yang salah. Mohon maaf ya pak, dari rumah dipegang sama bapaknya. Nah ke masjid, mau bapaknya bareng nih. Begitu nyampe pintu masjid kata bapaknya apa? Noh main noh sama si ono. Lah udah nyampe situ. Kata bapak, noh main noh sama si ono. Lah
udah nyampe sini mah udah Pak bawa ke dalam nih. Dia, nah lihat kata Nabi apa? Solu kama ra'aitumuni usolli. Salat engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi bapaknya figur. Oh iya, bapak salat begini saya salat. Indah benar dah begitu, Pak ya. Jadi kalau ada bapaknya alhamdulillah, kalaupun bapaknya sedang bekerja, maka kita nih lingkungan orang dewasa menjadi orang tua buat anak tersebut sehingga anak itu nyaman di masjid, dia akan balik lagi ke masjid, dia akan betah di masjid, maka hatinya akan terikat dengan masjid. Oleh karena itu, tugas siapa ini? Bukan tugas DKM, tugas kita semua memakmurkan masjid yang kita cintai. Tentu kita tidak ingin juga ya ramainya masjid hanya pada momen-momen ini saja ya, tekor nanti DKM-nya ya. Tapi momen-momen setiap hari pahala itu tidak berlaku tentatif ya. Artinya setiap hari Allah sediakan pahala yang besar, setiap sholat subuh pahalanya sangat besar, ganjarannya luar biasa, masa kita masih tetap tidak mau ke masjid. Dan nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan salah satu di antara ciri orang yang pandai bersyukur adalah ta'atan wa niqyadan, dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya patuh itu apa? Disuruh, diperintahkan untuk sholat di masjid. Saya tanya, Pak, Nabi memerintahkan kita sholat di masjid atau di rumah? Di masjid. Nabi yang nyuruh. Berarti kalau kita sholat di masjid, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Lawannya taat apa? Lawannya taat apa? Maksiat. Jadi orang yang tidak taat berarti dia bermaksiat. Orang yang bermaksiat berarti dia tidak taat. Sekarang saya tanya, kalau laki-laki sholat di masjid, dia taat atau tidak? Taat. Berarti orang yang tidak sholat di masjid berarti dia maksiat. Ini agak-agak sedikit kita taikin ininya ya, dosisnya. Saya ulang kalimat. Kalau ada laki-laki, para bapak nih, para ayah, sholat di masjid berarti dia taat. Kalau dia tidak sholat di masjid berarti dia maksiat. Lawannya taat adalah maksiat. Bapak terima nggak nih kalimat ini? Harus terima, Pak. Karena itu konsepnya begitu. Lawan taat itu maksiat. Ustaz, suami saya kan sholat di rumah, kok disebut maksiat? Iya, sholatnya tidak maksiat, tapi di rumahnya dia sholat itu maksiat. Bisa dipahami ya? Jadi dia itu bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi nyuruh di masjid. Dia kagak di masjid. Dia kagak di masjid, itu namanya maksiat. Makanya hati-hati, Pak. Kita kalau sholat di rumah, itu kita sedang bermaksiat karena Nabi nyuruhnya di mana? Di masjid. Sholatnya sah nggak? Ya secara fikih mah sah saja kalau itunya terpenuhi. Tapi itu bentuk kemaksiatan, pembangkangan kita terhadap perintah Allah. Nabi nyuruh kita sholat di mana? Di masjid. Bahkan, coba bayangkan kisahnya kan, sampai Nabi mengumpulkan kayu bakar, ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat di masjid. Untungnya, Pak, ini untungnya, Pak, masih bersyukur nih. Saat itu tidak ada sahabat yang tidak sholat. Semua sahabat sholat di masjid. Seandainya ada satu rumah yang dibakar oleh Nabi karena tidak sholat di masjid, maka membakar rumah orang yang tidak sholat hukumnya menjadi sunnah. Bayangkan, karena dilakukan oleh siapa? Nabi. Kan definisi sunnah itu kan apa? Perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Nah, apa yang dilakukan Nabi saat itu? Nabi tidak membakar. Seandainya Nabi membakar satu rumah sahabat yang tidak sholat di masjid, maka hukum membakar rumah yang tidak sholat menjadi apa? Sunnah. Kebayang alam Anda kalau ngebakar rumah yang kagak sholat sunnah, tinggal berapa rumah tahu ini katanya. Habis rumah gua katanya. Ngapa? Kagak sholat. Seru banget kayaknya ya. Tapi untungnya tuh Nabi tidak membakar, karena saat itu semua sholat di masjid. Tapi itu peringatan yang keras dari Nabi, kalau gak sholat bakar rumahnya. Kita tahu Nabi itu sangat apa ya, aduh, sangat lemah lembut, kasih sayang. Tapi urusan sholat Nabi gak main-main. Ayo gak sholat gua bakar rumah. Gitu. Jadi ini perkara yang penting. Maka oleh karena itu, ayo para ibu ya, sekali lagi tugas ibu memastikan suami sholat di masjid. Jangan jadi pembela suami. Ah, biarin ustaz lah, laki saya mah kagak sholat di masjid ge, yang penting dia sholat di rumah, yang penting sholat. Ya salah. Sholat di masjid sama sholat di rumah jelas berbeda. Sama atau beda? Beda. Dari langkahnya didoain malaikat. Masjid ini dibangun, wah ini kayaknya udah berapa miliar nih habis nih masjid. Kita dengan gampangnya sholat di masjid sama di rumah sama aja. Ya Allah, DKM ini pala jadi kaki, kaki jadi pala nih, nyari dana begini, bener gak?
udah nggak ada mukanya lagi DKM udah. Iya benar nggak Pak? Minta dana begini, masjid mewah begini, udah datang ketok sono apa tadi apa istilahnya sedekah jempol, sedekah kelingking, besok telunjuk, wah udah macam-macam udah berbagai cara dilakukan untuk jadi masjid. Kita dengan enak yang ngomong ah sholat di masjid sama di rumah sama aja, ya Allah ngajak berantem nih warga nih begini nih. Nah, kita bangun masjid ini, ya Allah ngos-ngosan Pak kita. Terus kita katakan sama aja, enggak beda Pak, beda Bapak Ibu beda. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, ah Ustaz biarin ah laki saya mah kagak sholat, yang penting bener. Wah lebih parah lagi nih sama perempuan, kagak sholat yang penting apa? Bener. Nah ini salah. Kenapa? Karena prinsip perempuan, laki-laki yang bener itu kenapa? Bagaimana? Yang laki-laki yang bener itu bagaimana? Yang tidak, yang tidak apa Bu? Laki-laki yang bener itu tidak, tidak kawin lagi katanya gitu. Bener gak? Iya Ustaz, yang penting mah dia kagak kawin lagi, yang penting bener dia mah. Kagak sholat ya biarin. Nah, itu kan salah Bu. Sekarang saya tanya ibu, Bu, milih mana nih? Suami kagak sholat, setia sama ibu, apa suami rajin sholat punya bini dua? Mana Bu yang dipilih? Bu, ibu kok kagak ada suaranya? Bu, pertanyaannya, suami kagak sholat, kagak pernah sholat, tapi setia buat sama ibu. Yang kedua, suami rajin ke masjid, tapi bininya dua. Pilih yang mana? Hah? Ini yang jawab bapak-bapak dua nih. Ya Bu ya, jadi standar laki bener itu sholat, bukan masalah setia atau enggak setia, bukan. Dia sholat enggak? Nah kalau masalah setia enggak setia mah itu hobi lah ya, masalah itu ya, hobi dan kesempatan. Karena menikah lagi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada. Gak apa-apa Bu, punya bini dua, saya juga termasuk korban, bukan korban ya. Bapak saya bininya dua, alhamdulillah. Anak-anaknya hidup semua, alhamdulillah. Anaknya berapa? 17 bapak saya Pak. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan saya nurun ke saya nih. Anaknya maksudnya banyak. Iya Pak. Jadi itu tadi Bu ya, Bapak Ibu ya. Bu, pokoknya laki yang benar itu laki yang sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh dan sholat isya. Manfaatkan waktu dengan sebaiknya mumpung kita masih hidup. Ingat, dunia yang hari ini kita kejar akan kita tinggalkan. Akhirat yang hari ini kita lalaikan justru itu tempat kita kembali. Dan saya titip Bu anak-anak Kabupaten Bekasi ya, ayo berikan motivasi yang tinggi. Saya senang nih anak-anak muda tampil, anak-anak hadir sholat, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Ini aset yang berharga di masa yang akan datang. Dan terakhir, kalau seandainya ada kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, ada kasus kekerasan, pelecehan seksual, berhadapan anak berhadapan dengan hukum, maka tidak usah ragu-ragu untuk segera melaporkan ke kami, untuk segera kami tangani. WA-nya ada di panitia barangkali, nanti silakan WA saya, nanti saya kasih linknya untuk pelaporan setiap kasus. Ingat Bu, di Tambun Utara, ini Tambun Utara ya, saya sedikit cerita nih, Tambun Utara itu keren banget. Kita pernah menangani kasus seorang anak yang ngambek sama bapaknya Bu, 3 tahun gak keluar rumah. 3 tahun Bu, gak keluar rumah, di kamar aja 3 tahun. Sampai gondrong, laki-laki nih, gondrong, kulitnya itu sampai kuning, apa ya Pak? Pokoknya lembut, jadi lembut Bu, jadi halus. Kuning halus gitu, tapi ya kurang bagus ya, kuningnya kuning gak kena matahari, lembut gitu. Maka ibu-ibu kalau anaknya udah mulai hitam, kurung aja Bu di rumah. 3 tahun, tuh kuning lagi ntar pucat. Itu 3 tahun Bu gak keluar rumah, dan itu, anak itu karena ngambek sama bapaknya. Dan bapak ibunya gak tahu ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain, udah hopeless, udah putus asa. Tapi yang melaporkan RT, nah ini saya lagi RT punya peran, lingkungan punya peran. Jadi RT melaporkan ke kita, kita tangani kasusnya. Dan apa yang terjadi bapak ibu? Anak ini saking gak mau keluar kamarnya, dia makan aja nungguin dikirim. Kalau gak dikirim makanan ya dia gak keluar. Ketika kami datang, itu kakinya bengkak Bu, kakinya bengkak. Ternyata setelah didiagnosa, itu mengidap kebocoran ginjal. Kalau ginjal berkaitan dengan apa? Ginjal. Fungsi karena gara-gara kurang apa? Minum air putih itu. Saya mah minum habis lagi itu. Jadi minum, kurang minum. Dan ketika ditanya, kenapa nggak minum? Katanya takut pipis. Karena kalau dia pipis, dia harus keluar dari kamarnya. Bayangin, saking dia nggak mau keluar, dia rela nggak minum. Minum dikit-dikit dong. Sehingga ginjalnya bocor, pembengkakan di kaki. Makanya sekarang sudah ditangani di RSUD, psikolog sudah kita datangkan, dan itu gratis, gratis.
Makanya kalau masyarakat nggak peduli itu bu, kalau RT nggak laporan sampai hari ini bocah masih di kamar itu. Eh kita KPAD kan nggak tahu. Masa kita datangin rumah atau bu, anaknya ada bu? Nggak mungkin. Oh, buat terima kasih lega banget. Makanya setiap lingkungan bergerak. Ayo ada bocah yang mencurigakan apa laporkan. Ada anak yang memar pak, mohon maaf ya memar itu kejeduk apa tanya pak, ibu coba tanya anak, kakak kenapa itu kepalanya? Anak akan jawab dengan jujur biasanya. Ya karena pernah ada kasus bu, ada anak memar, begitu ditanya itu ternyata dipukul sama ibunya. Ketika diinterogasi ibunya alasannya sederhana, kenapa anaknya dipukul? Abis kesel sama lakinya. Jadi kesel sama lakinya dipukul siapa? Anaknya. Ditanya lagi, kenapa yang dipukul anaknya? Abis mukanya mirip bapaknya. Kalau muka mirip tetangganya terus anak siapa itu? Ya itu makanya ini kan kasus-kasus yang mungkin banyak terjadi bu ya, di lingkungan, di sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya jangan segan-segan untuk melaporkan ke kami KPAD. Kami bukan sendiri pak, kami akan koordinasi dengan para ahli tadi, psikolog. Bahkan psikolog Pemda ada di Perumahan Alamanda, Bu Irma ya. Beliau juga salah satu psikolog di Pemda. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Bekasi mendapatkan haknya. Saya kira itu pak ya, terima kasih banyak. Ini sudah mau jam 7. Tidak terasa ya? Kerasa gak nih? Saya kerasa banget ini udah ngos-ngosan udah. Aduh, mana konsumsi belum dapet ini. Tapi tenang, kata Pak RW, tenang Ustaz, prasmanan. Wah, udah cincai, udah beres. Terima kasih Bapak Ibu, ini momen yang sangat indah, sangat baik sekali ya. DKM, jazakallah khairan atas semua kebaikannya, para tokoh masyarakat, para asatidah, guru-guru yang mulia, terima kasih atas semua kebaikan ilmunya sehingga masyarakat tergerak hati untuk beribadah. Dan tadi ada sesi doa, saya kira nanti doa saya serahkan kepada Sohibul Bait, tuan rumah, untuk memimpin doa di pertemuan pagi hari ini karena keberkahan dari orang tua dan guru kita insya Allah. Atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dalam penyampaian materi ada kesalahan, kehilapan, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan dan kebodohan saya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di lain kesempatan, kalaupun tidak ketemu di tempat ini, suatu saat kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya kelak, jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna